الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh para pecinta pengajian hafizakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan amalan yang perlu kita baca di saat kita sedang sakit. Kita sampai kepada riwayat Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang akhir ucapannya di saat dia akan meninggal dunia, sempat dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk syurga. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Arba'ina Haditsan di Syekh Abdullah Al-Lahji, ya, pada hadis yang terakhir kalau tidak salah, ya, hadis yang ke-40, ya. Ya, jadi ini adalah tujuan akhir dalam hidup kita supaya kita mati dalam keadaan beriman. Ya. Kalau kita sudah mati dalam keadaan beriman, selamat kita, insya Allah. Ya. Jadi ibarat film para jemaah, ya mungkin di awal banyak ujian, banyak apa namanya dikaliku, ya. Kehidupan yang dialami, ya akhirnya, ya, biasanya film itu di akhirnya bintang filmnya selamat, bintang filmnya menang, ya bahagia. Nah kalau kita, kehidupan kita di dunia ini yang menentukan baik atau tidaknya kita tergantung akhir. Kalau akhir kita mampu mempertahankan keimanan kita, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib kita masuk surga. Sudah jelas ini. Ya, dakhalal jannah. Ya. Mudah-mudahan, okay? Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Okay. Karena yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang bertakwa adalah su'ul khatimah. Karena ketaatan kita selama kita hidup di atas dunia ini tidak menjamin untuk kita bisa selamat. Karena yang dikhawatirkan, jangan sampai di akhir hayat kita keimanan kita dicabut oleh Allah sehingga
kita akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sering-sering memohon kepada Allah. Sering-sering memohon, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Di mana ya yang dimaksud dengan akhir yang baik bisa mempertahankan iman kita. Mampu kita mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم إن الموت لا إله إلا الله فإن من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة ma su'ila an dhanbin wahidin. Ya. Ah, ini luar biasa, ya. Dalam riwayat ini mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita supaya anak-anak kita upayakan dari sejak dia baru lahir, ajarkan dia untuk membuka hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya beliau sabda, iftatihu ala subyanikum, bukalah, ya, bukakan bagi bayi-bayi kalian, ya, dengan awal kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan sampai anak kita mendengarkan yang lain-lain dulu. Pertama kali la ilaha illallah. Makanya disunahkan di saat anak kita lahir, itu yang kita perhatikan di awal. Di saat kita selesai membasuhnya, ya, mensucikannya dari bekas kotoran-kotoran darah, ya, langsung azankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya, supaya yang terdengar di sana kalimat thayyibah, ya, tolik kentok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nanti di akhirnya apa? La ilaha illallah, ya. Jadi ucapan yang dia dengarkan, kalimat yang dia dengar oleh si anak ini, walaupun mungkin dia belum bisa mengucapkannya, tapi sudah terekam di dalam hati mereka, dalam memori mereka, terekam sudah. Awal kalimat yang mereka dengar adalah la ilaha illallah. Yes. Kemudian walaqinuhum indal maut la ilaha illallah. Talqinkan. Ya. Jadi talqin itu bukan hanya waktu dia di dalam sudah masuk kubur, enggak. Talqin itu dari sejak sakratul maut. Itu makna laqinu mautakum. Ya. Ada dua arti makna yang memang dua-duanya benar, ya.